Kaget aku. Tak kira tiang listrik. Tiang listrik kok keren kayak gini. Kamu terus bosen aku. Ngapain sini? Ganteng banget tumben ini. Terus bawa biola nih. Mau ngamen. Menghina. Aku tuh mau kencan. Kayak kids zaman now. Memadu kasih. Cie gitu loh. Cie. Gak pantas. Tapi makasih udah merepotkan. Nah itu. Bawa biola. Kayak bukan mau kencan. Kayak mau ngamen. Enak aja. Aku tuh mau ngasih good impression ke cewekku. Jadi pas dia makan, aku main biola buat dia. Lingsir wengi kirana. Kamu tuh mau ngerayu pacar atau mau bikin pacar kesurupan sih? Aku mau ngasih lagu yang beda aja. Itu udah ada. Bebet! Bebet! Aku mau ya ikut. Ikut-ikut. Jin itu nyari kuntilanak sana loh. Iya, aku cowok aku. Bebek. Hey, I love you. Darling, I remember with you. ternyata pengamen babe-babe bebek mbahmu. Silakan duduk. Gini om, pengumuman seperti ini sudah sering aku baca dan semuanya bohong. Sakaretmu monggo. Tapi kalau mau coba, ayo. Bener ya. Kebetulan aku punya penyakit yang sudah lama enggak sembuh-sembuh. Siapin 10 jutanya ya. Ya wis, sekarang sebutkan penyakit apa yang menurut kamu paling berat. Sudah seminggu lidahku nggak bisa ngerasain apa-apa. Pahit, manis, asem, asin, nggak ngerasain. Ada obatnya? Gampang gitu. Silakan diemut-emut. Dijamin sembuh. Ini bukan obat. Tidak kucing. Kapok kan? Jin dilawan. Berarti kamu sudah sembuh. Ya soalnya lidah kamu udah bisa ngerasain. Jin sakti. Jin sakti. Jin sakti. Penting ujian enam. Penting ujian enam. Kaget saya. Kebetulan nih om, bantuin saya yuk protes ke HRD. Protes apaan? Udah, bantuin saya, ayo ikut. Ntar dulu, jelasin dulu. Udah lah, ayo ikut om. Jangan ditarik-tarik. Ayo. Jangan ditarik-tarik. Narik-narik aja, mah aku sapi om. Ini Bapak HRD om. Oh ini yang namanya Bapak HRD toh. HRD apa sih? Development, development. Oh Bapak HRD development. Ini? Iya. Yaudah cepat. Bapak HRD, Bapak jangan semena-mena dong buat peraturan. Bapak melanggar hak asasi karyawan. Emangnya peraturan yang mana yang melanggar hak asasi karyawan? Tuh kasih tahu. Nih baca. Diberitahukan kepada seluruh karyawan di perusahaan ini, mulai hari ini bagi semua karyawan dilarang menggunakan jilbab. Nah, kan benar tuh, om. Bukannya... Gini, saya jelaskan ya, Pak. Larangan penggunaan jilbab itu kan untuk karyawan, Pak. Memang Pak Reza mau pakai jilbab. Nah, kalau Mbak ini seperti dia boleh pakai jilbab. Mau pakai jilbab? Om Jin sih, tadi kalau di sana nanan saya nggak akan marah-marah kayak gini om. Mau om. Lalu kamu sendiri yang nggak mau jelasin. Kenapa nunjuk-nunjuk saya om? Berani.
Jangan mentang-mentang emang saya takut apa, walaupun situ kulkas. Kok bisa kecil gini om? Lumayan buat ganja. Penting jam enam. Penting jam enam. Tau gak, hari ini kamu lebih cantik daripada sebelumnya. Ah, maksud sih sayang? Iya. Kamu juga makin hari makin ganteng. Saja kamu cuma alam. Iya. Sayang sini, aku suapin ya. Aduh. Nangis. Gitu dong kalau pacaran, cuap-cuapan, cocuit daripada berantem terus. Iya om, capek juga berantem mulu. Nah iya, pacaran itu mesti romantis. Lagian kita juga udah janji om, gak bakal berantem lagi. Iya kan sayang? Good, iya good. Dong sayang. Nah itu baru pacaran enak. Gemesin. Gemes sayang. Lagian om, selama ini kita berantem kan gara-gara Ucil om. Oh. Eh, kok gara-gara aku sayang? Lah, kan emang kamu orangnya suka bikin aku kesel? Kamu yang bikin kesel, kerjanya ngoceh-ngoceh mulu. Eh, aku ngoceh-ngoceh juga karena ada sebabnya. Kamu kalau suruh jemput tuh lama banget. Gimana aku gak ngoceh, gimana aku gak kesel coba? Terus kamu pikir kamu dandan sampai 3 jam, 5 jam aku gak kesel? Hah? Emang dasar kamunya aja orang yang gak sabaran? Kamu orang keras, egois. Eh, kamu lebih keras kayak batu tau gak? Kamu yang kayak batu, gak mikirin perasaan orang. Kamu juga gak janji mau akur ndak berantem-berantem lagi. Ini udah kayak kucing sama anjing. Udah om, gak usah ikut campur urusan kita. Iya, kita berantem juga gara-gara om Jin nih. Loh, kok gara-gara aku sih? Ya, coba kalau om Jin gak datang, pasti kita gak akan berantem. Iya kan siang? Iya, betul. Mana sih om? Sekali gak mau tahu. Bang, jadi kucing sama anjing. Penting jam enam. Penting jam enam. Wah, ini Hansip gua kerjanya cuma molor aja. Gimana kampung mau aman ini? Eh, bangun maling, maling, maling. Ayo, di sini. Di sini lagi. Hah? Ada enggak malingnya? Oh wala om Jin, ngageti aja. Seneng ngagetin banget begitu om Jin lah. Lagi yang pada tidur. Nggak usah khawatir, nggak usah panik kalau ada maling beneran. Suruh tinggalin KTP aja. Nah, kalau ada yang apa barang yang hilang, kita tinggal nyarinya di mana? Ya di alamat KTP si maling. Iya om, idenya cemerlang ya kadang-kadang. Cemerlang. Aduh, aku gak kepikiran kayak gitu idenya om. Cemerlang banget loh. Ya iya, tapi dan kenapa masih pada ngantuk gini sih ngantuk? Eh, ngopi apa ngopi? Nyongis bikin kopi nih. Ya wes, monggo diunjuk kopinya. Coba minumnya kayak gimana? Salah minum kopi gitu. Ya? Iya kayak enggak pernah minum kopi. Nih, cara ngopi yang baik dan benar. Tuh, kan? Itu cara ngopi gimana? Seger enggak? Seger. Mantap kan? Nah, mulai sekarang kalau ngopi begitu ya. Biar seger. Satu suwun, Om. Sami-sami. Tuh, temennya tidur aja tuh. Ayo. Eh, kok mau? Kopi ora? Kopi mana kopi? Ya, kopi ini. Keren banget, keren banget.